di Bandung Sweden kami ada sayur kari sayur apa ayam dan ini daging babi teman-teman campur aduk macam ini teman-teman hati-hati teman-teman ya kita yang ada di mall lebih hati-hati teman-teman ya namanya aja kak biasanya ayam itu halal babi haram tapi dah jadi satu kayak gini pasti haram kita kalau beli lebih hati-hati. Ceker. Ceker bebek. Ya tong Pak mana? Liongpong saem. Ini teman-teman. Jadi hati kalau kita beli di sini teman-teman. Mau kayak kok ambilnya. Mau kayak kok. Coba apyok lah. Ceker ini bebek. Ceker ayam. Ceker ayam. Wah, ku gede-gede. Paha ayam. Nah, pasar buah dan pasar daging. Beku. Nah. Ini babi, guys. Ini yang mana ya? Hah? Babi, guys, maaf yo. Tapi aku lebih suka belinya yang udah bungkusan macam ini teman. Kalau kayak gini dicampur juga hati-hati ya. Itu ada daging ayam, ini babi. Walaupun ayam sama babi, ayam dibilang halal, babi haram, tetap ayamnya haram ya teman-teman ya. Makanya kita lebih hati-hati beli di sini teman-teman. Nah ini lebih hati-hati ya guys ya, kalau belanja di sini ya guys ya. Ini teman-teman, ini kan ada sayap ayam ini, terus sampingnya itu babi teman-teman. Makanya kita lebih hati-hati beli ayam dibuat kayak ini ya, daging beku campur. Ini somane buah ini ngeri banget teman-teman ya, harus hati-hati. Ini ayam tapi ini babi, ayamnya jadi haram. Aduh ngeri banget guys, lebih hati-hati kalau belanja ya teman-teman ya. Kalau aku tuh lebih suka yang udah bungkusan kayak ini ya, ini ceker udah bungkusan kayak ini ya, jadi tutup rapi. Tapi kita tetap hati-hatilah teman-teman ya, pokoknya hati-hati banget. Aku tuh nggak takut banget. Ini mbah nenekku aku larang beli ini teman-teman ya, sebab ini pilih-pilih tapi aku ya udah tahu ya, kalau dia yang milih itu belinya yang tempat macam ini tuh aku malah nggak makan. Aku masakin tapi aku nggak makan, biar nenek aja makan. Aku mending makan telur sama sambal aja udah cukup. Ngeri banget guys. Boleh bo, boleh bo. Yitana, hailiko huto yitana. Ini juga hati teman-teman. Jadi siumai ayam. Tapi ini sebelahnya juga babi. Lebih hati-hati ya teman-teman ya. Nah ini nenek jelas daging babi yang dipilih. Natansin. Dia kalau beli daging babi aku suruh pilih sendiri teman-teman. Aku nggak mau pegang. Hai Fei Aliko, Bobo, tamacok sekali kola. Likola. Bo yat yong ah. Sekai yo fe. Sekai yo fe. Sekai yat kan ada sapa. Sekai isap, sekai kue iti ya. Ini si tanah ni somme ya. Ini gue ngom sik. Halo peo. Peo. Biar dia yang milih teman-teman. Aku nggak mau milih. Parah guys, parah guys. Hati-hati teman-teman.
ini kandung sate ada sih. Ada pak ayam dan ini daging babi, teman-teman campur aduk macam ini teman-teman hati-hati teman-teman ya. Kita yang ada di mobil hati-hati teman-teman ya. Namanya ada kak biasanya ayam itu halal, babi haram, tapi dah dijadiin satu kayak ini pasti haram. Kita kalau beli lebih hati-hati. Aku lebih suka itu yang masih seger itu ya guys ya. Kalau bekuan macam ini bahaya banget ya. Nah kayak gini. Dan supetnya ini ayam ya. Ntar supetnya jadi satu sama saja. Bobo juga aulam ma bobo ah. Bobo aulam ma. Sampai main aulam. Aulam. Nah kalau ini sapi. Kalau ini sapi semua guys. Sapi semua, tapi sapi itu mahal di sini ya. Makasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya.